Maksudnya saya mau bikin tato, saya bilang gitu. Eh, kamu masih SMP bikin tato? Eh, jangan bilang saya SMP, saya bilang. Kamu saya hajar di sini, mati kamu, gitu kan. Waktu itu saya punya punya pemikiran gini, nggak mungkin saya bikin tato di sebelah kanan. Kalau saya menghadap rumah Allah, kelihatan tatonya, malu saya kan gitu. Nanti semoga aja kamu nanti bakal jadi anak yang bener, nak, gitu kan. Itu ibu Bang Den ngomong begitu? Iya. Loh, ini orang sholat, saya bilang gitu kan. Aneh ya? Aneh, orang teman mabuk bareng kan gitu kan. Saya digini sama dia, eh, kamu nggak inget perjuangan kita dulu sampai tidur di kuburan mau nyari wangsit doang tuh. Saya belajar puasa, puasa muti yang enggak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Saya ambil darah darah perawan ya waktu itu. Darah perawan itu saya masukin ke botol dengan ketemu dengan Ustaz Amin. Agar saya pelajari tentang akidah. Oh, ini ternyata nih sesat nih ajaran ini kan gitu. Yang saya ajarkan pertama akidah dulu. Akidah. Karena akidah itulah yang menjadi prinsip dasar seorang muslim sebagai pondasi. Saya ingin kisahkan salah satu murid yang sudah Allah ya, Allah panggil duluan. Allah yarham Bang Jack ya. Beliau juga preman pasar gitu. Bang Jack Lana dia gabung ke kita itu, beliau sudah tua ya. Enggak bisa baca Quran gitu. Minta dibimbing untuk ngaji. Belajar Iqra. Dia selalu ngajak ngaji orang-orang yang ditemuin itu, ayo kita ngaji gitu. Dan ketika terdengar kabar beliau meninggal, saya bertakziah. Dari takziah yang terdengar adalah kabar-kabar kebaikan tentang dia. Setiap orang yang datang selalu bilang, saya belum lama dia ngajak ngaji gue, belum lama dia ngajak ngaji gue. Ketika saya membawa menggotong keranda Bang Jack Lana itu enteng dan ingin segera cepat. Dan saya bertaksi, semoga beliau suhu hotnya, Masya Allah. Saya mau bikin tato, saya bilang gitu. Eh, kamu masih SMP bikin tato? Eh, jangan bilang saya SMP, saya bilang. Kamu saya hajar di sini, mati kamu, gitu kan. Waktu itu saya punya punya pemikiran gini, nggak mungkin saya bikin tato di sebelah kanan. Kalau saya menghadap rumah Allah, kelihatan tatonya, malu saya kan gitu. Nanti semoga aja kamu nanti bakal jadi anak yang bener, nak, gitu kan. Itu ibu Bang Den ngomong begitu? Iya. Loh, ini orang sholat, saya bilang gitu kan. Aneh ya? Aneh. Orang teman mabuk bareng kan gitu kan. Saya digini sama dia, eh, kamu nggak inget perjuangan kita dulu sampai tidur di kuburan mau nyari wangsit doang tuh. Saya belajar puasa, puasa muti yang enggak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Saya ambil darah darah perawan ya waktu itu. Darah perawan itu saya masukin ke botol dengan ketemu dengan Ustaz Amin agar saya pelajari tentang akidah. Oh, ini ternyata nih sesat nih ajaran ini kan gitu. Yang saya ajarkan pertama akidah dulu. Akidah. Karena akidah itulah yang menjadi prinsip dasar seorang muslim sebagai pondasi. Saya ingin kisahkan salah satu murid yang sudah Allah ya, Allah panggil duluan. Allah yarham Bang Jack ya. Beliau juga preman pasar gitu. Bang Jack Lana dia gabung ke kita itu, beliau sudah tua ya. Enggak bisa baca Quran gitu. Minta dibimbing untuk ngaji. Belajar Iqra. Dia selalu ngajak ngaji orang-orang yang ditemuin itu, ayo kita ngaji gitu. Dan ketika terdengar kabar beliau meninggal, saya bertakziah. Dari takziah yang terdengar adalah kabar-kabar kebaikan tentang dia. Setiap orang yang datang selalu bilang, saya belum lama dia ngajak ngaji gue, belum lama dia ngajak ngaji gue. Ketika saya membawa menggotong keranda Bang Jack Lana itu enteng dan ingin segera cepat. Dan saya bertaksi, semoga beliau suhu hotnya, Masya Allah.
saya mau bikin tato, saya bilang gitu. Eh, kamu masih SMP bikin tato? Eh, jangan bilang saya SMP, saya bilang. Kamu saya hajar di sini, mati kamu, gitu kan. Waktu itu saya punya pemikiran gini, nggak mungkin saya bikin tato di belakangan. Kalau saya menghadap rumah Allah, kelihatan tatonya malu saya kan. Gitu. Nanti semoga aja kamu nanti bakal jadi anak yang bener, nak, gitu kan. Itu ibu abang Dian ngomong begitu? Iya. Loh, ini orang sholat, saya bilang gitu kan. Aneh ya? Aneh. Orang teman mabuk bareng kan gitu kan. Saya digini sama dia, eh, kamu nggak inget perjuangan kita dulu sampai tidur di kuburan mau nyari wangsit doang tuh. Saya belajar puasa muti yang nggak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Saya ambil darah perawan ya waktu itu. Darah perawan itu saya masukin ke botol dengan ketemu dengan Ustadz Amin. Agar saya pelajari tentang akidah. Oh ini ternyata nih sesat nih ajaran ini kan gitu. Yang saya ajarkan pertama akidah dulu. Akidah. Karena akidah itulah yang menjadi prinsip dasar seorang muslim sebagai fondasi. Saya ingin kisahkan salah satu murid yang sudah Allah panggil duluan. Allah yarham Bang Jack ya. Beliau juga preman pasar gitu. Bang Jack Lana dia gabung ke kita itu, beliau sudah tua ya. Enggak bisa baca Quran gitu. Minta dibimbing untuk ngaji, belajar Iqra. Dia selalu ngajak ngaji orang-orang yang ditemuin tuh. Ayo kita ngaji gitu. Dan ketika terdengar kabar beliau meninggal, saya bertakziah. Dari takziah yang terdengar adalah kabar-kabar kebaikan tentang dia. Setiap orang yang datang selalu bilang, saya belum lama dia ngajak ngaji gue. Ketika saya menggotong keranda Bang Jack Lana itu, enteng dan ingin segera cepat. Dan saya bertaksi, moga-moga beliau selamat ya, Masya Allah. Nama saya Sunjaya, saya tinggal di Kebon Pala. Saya dari kecil udah di jalanan keras segala macam, atau malam. Oh dia emang butang sih, nakal-nakal sama temen-temennya gitu, banyak sama temen-temennya. Saya jumus ke narkoba gitu, yang sangat-sangat nggak patut dicontoh gitu untuk diri saya dan kawan-kawan saya terutama gitu. Narkoba, saya sih udah nasehatin ya gitu. Ingat saya di kampung ini benar-benar jelek. Dilarang anak-anak itu main sama saya gitu. Dilarang anak-anak itu main sama saya. Lupa main sama siswanya kena narkoba atau segala macam gitu. Sampai parno, sampai sekarang stres juga. Dikit-dikit masuk tutup pintu. Apaan sih, mau polisi, mau banyak polisi, gitu. Kan saya bilang, paling gede, harus tuh didik kamu. Ya iyalah, ada kan dia bilang gitu. Contohin, di anaknya, di adik, di keponakannya, kata saya kan gitu, kan jawab. A-U-D-U-B-I-L-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 A
sampai ayahnya ini juga udah bisa ngaji, ngajarin ponak-ponakannya, ngajarin saya juga gitu ya. Kok anak bisa ngaji kemana nih? Gak tahu saya dengan ini Ustaz Amin yang ngajarin ini Ustaz. Saya bersyukur banget, bener saya gila deh gitu ya. Saya sangat bersyukur di saat saya pengen ada di jalan Allah Ta'ala. Saya kebenaran pas waktu mau kenalnya Ustaz Amin ini, pas pertama senyar-senyar saya tuh pengen ngaji.
saya kaget ngaji di mana ini. Akhirnya ngajinya saya kabrol gitu dengan 9 orang. Ada seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan sujud. Padahal sebelumnya lelaki ini tidak terlihat sebagai ahli ibadah. Saya dulu ngaji sama istri Ustaz Amin, diajarin ngaji, pada ngaji dulu gitu. Sangat saya bersyukur lah ketemu nama Ustaz Amin ya, dengan materi pelajaran beliau gitu yang sebenarnya membangun. Yang saya selalu ingat, kalau kita yang berbesar orang mau kata apa kita baca la haula wala quwata illa billah, yang selalu saya ingat itu. Ya saya juga sama Bang Amin juga ya, saya banyak-banyak terima kasih, ngedukung semuanya deh ya, ngedukung Sun gitu, ngedidik Sun gitu. Saya ngerinya takut kejerumus lagi tuh, ngerinya begitu. Di sini kuat godaannya mak, godaan sini kuat sini mah, tapi saya makanya jangan sampai tergoda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di serial Preman Beriman sequel kedua, yang insya Allah tadi kita sudah menyaksikan yang sequel keduanya atau episode keduanya ini. Kita insya Allah akan menghadirkan Bang Sunjaya selaku preman yang beriman insya Allah sekarang. Amin. Dan Ustadz Amin selaku pembina dari Al-Inaba. Dan juga beliau tokoh masyarakat dan Dewan Kota insya Allah gitu. Mari kita buka acara hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Sun gimana kabarnya, sehat Bang Sun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau ini kita ngalir aja Bang Sunnya, yeah. Cerita, jadi Bang Sun ini berkisah gimana awalnya Bang Sun itu menemukan yang namanya iman. Nama lengkap siapa Bang Sun? Sunjaya. Sunjaya aja, yeah, tuh. Sunjaya. Dari orang tua Sunjaya. Sunjaya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, nggak ada titik, nggak ada koma ya. Nggak ada titik, nggak ada koma, Sunjaya. Iya, yeah, insya Allah. Bang Sun, kalau saya pengen tahu nih, tadi kan sudah disampaikan profilnya ya tentang Bang Sun, gimana sih dari orang tua, harapannya seperti apa. Nah kalau boleh tahu nih Bang Sun nih, Bang Sun nih anak yang keberapa dan berapa bersaudara Bang Sun? Kebenaran saya anak kelima dari 10 bersaudara. 10 Bang Sun, iya. Mantap. Yang meninggal, ya maksudnya dipanggil Mama itu ada 3. Ya saya itu anak pengen gitu, anak pengen dari almarhum sebelum pompo saya lahir, nama saya udah ada duluan di situ tuh. Oh gitu, udah dibuat sama bapak ya? Almarhum ya, Maya juga kan. Brojol, perempuan. Brojol lagi perempuan. Sampai keempat perempuan, nah kelima itu laki-laki nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata bokap saya kan. Ya masih kecil saya mah hitung aja, so deh liar aja gitu pak, masih terlalu mati liar gini. Dia saya di sekolah aja deh, namanya anak kepengen ya, dimanja tuh, dimanja, padahal mah saya nggak kayak gitu juga gitu, nggak malah dididik jangan sampai jadi anak manja, kita jadi setengah dewa lagi kan, cowok gue mulai gitu kan, ya saya takut kayak gitu kan, namanya dikelilingin perempuan. Nah saya waktu di sekolah saya ngamen. Umur berapa Bang Sun? Umur 13. 13? Iya. SD apa? SD. SD. Saya ngamen ke Bekasi, Komdat. Ke Bekasi ngapain tuh Bang Sun? Ngamen. Masih ngamen? Oh iya. Keliling? Nggak, bukan di dekat rumah apa di mana gitu? Kagak, di terminal. Apa ya? Turun mobil, naik mobil ke Komdat. Kayak gitu tuh. Ya kan? Tapi orang tua tahu Bang Sun? Lagi tuh orang tua nggak tahu. Oh, diem-diem aja nih. Pulang-pulang nih, anak kok udah punya duit banyak, paling gitu ya? Satu dekil lagi ya kan? Iya. Nah, akhirnya terus saya ngamen, putus sekolah dah saya dah. SD itu nggak ngelanjutin ke SMP Bang Sun? Iya enggak. Enggak, berarti SD stop tuh? Stop SD, sampai kelas 6. Tahun berapa tuh Bang Sun? Tahun 98. 98, 99 waktu itu. Nah saya ngamen, nyari duit di jalanan, nggak lama.
inilah kasarnya apa ya, jualan koran. Terus itu tuh awalnya gimana, jualan koran, maksudnya hidup saya tuh benar-benar di jalanan gitu. Orang tua semua yang terbaik, main sekolahin anak apa segala macam kan. Tapi sayangnya aja tuh bandel ya kan. Tapi orang tua tahu Bang Sun akhirnya udah kelar apa enggak mau sekolah. Iya. Terus Bang Sun ngamen. Orang tua udah masa bodoh aja gitu. Oh udah. Maksudnya, udah susah nih kayaknya anak. Susah deh anaknya udah kan masa bodoh deh. Belajar terus saya. Nah, bikin dah kasarnya tuh. Ketemu yang lebih senior lagi. Oh, ketemu. Iya, kayak mabok. Dia jadi kasih ujuk nih lo minum nih. Awalnya ketau minum gimana Bang Sun? Dia pada ngumpul-ngumpul kita ngamen. Padahal lu mau ngamen enggak biar dapat nilai lagi nih. Nih, lu minum nih. Oh, gitu. Itu saya minum gitu kan. Mabok apa segala macam. Sampai saya tumbuh besar ya kan. Sampai umur 16. 16-17 tuh makin parah lah parahnya. Saya ngumpul itu mana anak tuh kayak macam ribut, tawuran apa segala macem. Ini pas saya banyak pengikutnya, pas saya pernah yang saya diberi nih, dibacok bang. Dibacok. Padahal saya emang gak tekbal bang, aman beruntung ada jipo di sini nih. Oh jipo korek. Korek. Sangkain saya tekbal. Nah makin kan banyak tuh yang ngikut-ngikutin saya tuh. Tekbal apa? Tekbal. Katanya dibacok, katanya ngempan. Padahal kena peniti aja saya berdarah. Ya kan? Nah disitulah banyak pengikutnya. Makin hari? Makin hari, bukan makin bener, makin kacau. Gitu. Masya Allah. Iya. Makin kacau. Nggak terarah dah. Nah pas umur 19 tahun, saya berumah tangga. Oh, 19 tahun tuh berumah tangga. Ketemunya di mana nih sama pasangan nih? Sebenarnya sih saya bohong ya waktu awal ketemu di JP tuh. Dia kan kalau anak sekolah gue pada atletik tuh. Ya biasa kena kenal-kenalan gitu aja kan. Saya tanya sekolah di mana, saya asal nyaut aja di sekolah di mana itu. Padahal masih udah gak sekolah. Tuh cewek percaya aja. Kan tuh. Lama-lama ya memang saya main ke rumahnya dia, diusir. Saya datang lagi, diusir. Datang lagi. Iya gara-gara bagaimana nggak diusir bang ya? Celana robek-robek, rambut bule. Di sini tindikan, di sini tindikan, di sini tindikan, di sini tindikan. Maknya ngeri juga kali ini. Orang apa-apa? Ini orang apa-apaan nih? Begini penampilan nih. Tapi saya batu aja, datang lagi, datang diusir gitu. Nah kata bini, lu mau begini terus, jalanin aja kalau emang lu nyaman sama gua gitu, senang gitu, nyaman. Nah, nggak lama kemudian, itu sama kawan-kawan terjumus makin parah bang. Oh maaf Bang Sun, tadi nikah umur berapa? 19. 19 ya, umur 19 tahun tuh berumah tangga, Bang Sun, tapi berumah tangga karena masih di lingkungan tersebut, Bang Sun makin lama makin terjerumus tuh karena teman-teman atau gimana? Iya kalau buat teman-teman sih nggak dari saya juga pergaulannya di luar gitu. Di luar, di luar lingkungan. Di luar lingkungan gitu. Saya pernah apa? Profil juga mama saya bilang kan, saya ngobat apa segala macem. Gak lama saya pernah hampir mau gila gitu ke barang tersebut itu. Karena udah ketagihan atau gimana bang? Kalau buat ketagihan sih saya bukan jenis ngetep gitu, makanya saya nggak ngetep. Ngetep apa tuh? Ini tet yang disuntik tet. Oh suntik. Yang disuntik itu jipet aja gitu. Untung saya nggak terlalu jerumus ke situ gitu. Kayak sabu gitu ya bang? Iya. Kayak maksudnya kayak jenis sabu saya konsumsi kayak obat sampai mama saya hampir bener. Saya ada orang nih kabur. Empat ngintip. Untuk fisik saya kuat tuh. Kalau nggak kuat saya bisa gila di situ. Di situ mama saya support, saya dikasih ketenangan gitu. Berarti selama ini kemarin-kemarin itu ketika Bang Sun menghadapi permasalahan, tuh orang tua dulu tuh yang ngelindungin atau ngasih backup buat Bang Sun tuh. Yang jelas kalau saya bilang kalau sahabat sejati itu menurut saya nggak ada gitu.
malah sahabat sejati itu ya orang tua gitu. Di saat anaknya lagi keadaan begini, nggak ada teman-teman yang katanya sejati makan bareng bersama itu nggak ada. Kayak kemarin Bang Rian tuh bukan berat itu ya. Nol cerita lah kayak gitu. Memang orang tua gitu. Orang tua saya, ah lu jam begini sampai saya nih. Obat itu nggak mempan tot di badan saya tot obat apa sih kayak kimia, obat kimia nggak dari dokter, nggak mempan. Nggak mempan gitu sampai orang tua saya waktu itu ngasih saya obat Mipam tuh, zaman Mipam Plexo gitu. Saya bilang mama nih tau-tau gitu dari mana gitu, soalnya saya bandel apa gal macem, jangan sampai mama saya tahu gitu. Saya sebandel bagaimanapun saya sama mama nggak berani. Saya diomelin, saya diem dulu. Udah puas belum mau ngomelin sih bang gitu kan. Kata mama, udah saya jalan gitu. Keramat ya Bang Sun ya? Iya, soalnya keramat yang masih hidup tuh orang tua tuh. Iya, orang tua bener. Saya, walaupun saya kenal segala macem kejurus mas narkoba itu, orang tua bener-bener yang support saya. Teman-teman sejati, nonsen ini. Disorry nih kalau yang punya teman-teman, teman sahabat nih, semakan, seminum, segala macam itu nggak ada. Berarti Bang Rian no dulu ya? Hah? Iya benar, nggak ada. Nah akhirnya pas waktu udah itu makin ini terus saya di hati. Ini kalau orang tua gue nggak ada nih, siapa yang mau ngaji ini? Gitu. Sedangkan saya benar-benar basic buat ngaji-ngaji saya nggak ada gitu. Emang nggak dari kecil nggak? Dari kecil saya nggak digembleng hal gituan gitu. Digembleng terus nggak lama nih. Pak Yanto tuh ada Pak Yanto. Saya belum kenal sih namanya Ustadz Amin ya kan. Pak Yanto deketin saya. Saya bilang nih Pak Yanto. Itu ketemu sama Pak Yanto di mana Bang? Ini saya duduk di deket depan rumah. Depan rumah deket Atakwa sih jelas ya duduk nih. Yang sholat-sholat saya mah di situ ngobrol-ngobrol gitu kan. Duduk nih dengan gayanya beliau udah tercengah-cengah, cengah-cengah. Iya. Emang begitu deh orangnya deh. Kok ada kopi, ada rokok ya kan. Wah, rezeki dalam hati saya ya. Saya mah sojon aja sama orang ya kan. Bersangka baik aja gitu saya. Terus lama-lama ngajakin ngaji nih. Ya saya sih denger-dengerin, tapi saya di situ masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia lama tuh terus tuh deketin saya lagi nih. Nah saya nggak tahu di hati tuh kayak Allah tak denger saya gitu ya. Ini orang tua saya kalau nggak ada siapa yang ngajiin gitu kan. Nah akhirnya semain di rumah Bang Jack nih. Bang Jack tuh siapa tuh Bang? Bang Jack nih ada tuh pas pampres. Dari panggilnya Pak Piman ya, Bang Piman gitu. Dia pas pampres. Ih, ini abang-abang gue pernah mau kemana semua nih ya kan ya. Yang latar belakangnya di situ sangat-sangat berbeda-beda gitu. Ada yang penjudi, ada tukang palak. Pokoknya tuh senior-senior saya yang ada di saya tuh dia senior semua lah kali ini. Sun, lu mau ikut ngaji gak? Kata gitu. Yang ngajak siapa tuh Bang? Itu ya temen-temen tuh ternyata nih Pak Yanto ternyata udah kesini ternyata gitu. Udah nyamperin tuh temen-temen tuh. Iya, saya sih nggak tahu kok Pak Yanto udah nyamperin ke yang lain gitu. Saya mah sama ya tunggu deh saya balik ke rumah ya. Ambil sarung tuh. Saya nggak pakai sarung, masih tuh pakai kaos biasa tuh, nggak pakai peci gang, enggak. Saya datang ikut, abrol ya kan deh. Saya namanya jauh dari rumah apa gimana? Lumayan jauh dari kebun dari lingkungan saya itu beda RW gitu paling ujung aja kan. Orang-orang sini kan bingung pun ya senior-senior gue anak-anak atas pernah ngapain ke bawah nih. Ternyata ya itu dia kita ngaji di abrol katanya gitu. Pertama gak wah ini mohon maaf gitu tadi ya. Nggak apa-apa Bang, ya ungkapin aja sejujur-jujurnya. PKS nih kan ya. Kan kita kan namanya itu kan udah di kalau macam doktrin lah kayak gitu. PKS seperti apa nih. Karena saya pengen tahunya itu kepo lah kalau disebutkan ya. Saya ikut tuh ngaji di situ. Ternyata subhanallah saya terima kasih banyak itu sama Pak Yanto bisa ditemuin sama sosok
Ustaz Amin. Mm. Yang salah satu beliau bisa masuk ke kita-kita orang dengan latar belakang ya kalau orang-orang nih, oh nggak mungkin lo bisa lo ajarin. Nggak sih bisa. Nggak mungkin lo bisa gua ajarin gitu. Tapi dengan bahasanya beliau, dengan pelajaran beliau, materi beliau itu benar-benar yang bisa masuk ke kita orang yang belum tentu yang lainnya bisa gitu. Bukannya nggak bisa, maksudnya belum pernah nyoba gitu. Udah ponis aja nggak bisa gua ajarin lo. Ternyata kan nggak gitu juga bang. Iya. Kalau kemarin saya dengar cerita nih dari Bang Rian nih, kan Bang Sun nih senior lah, seniornya Bang Rian nih. Nih kiprahnya di apa? Di jalanan seperti apa nih Bang? Dan mohon maaf, di mulai di clear tuh badan tuh umur berapa tuh Bang? Itu ya saya punya tato di sini nih awal jaman. Coba lihat Bang, nggak buka aja di sini. Saya pertama tato di sini nih. Zaman-zamannya anak Iwan Palas tuh. Galang ini pertama nih. Ini yang bikin tatonya di stres loh. Yang bikin tato ini. Ini nih. Ya, itu dia malmarum ayah saya diinjak. Umur dulu. Berapa tuh, Bang? Itu umur 15. Nih. 15. Oh, SMP berarti ya. Iya, Bang. Itu telat ketato. Nah. Memang tahu nih, saya punya 11-12 saya tuh ya kan, si Ikin gitu. Sun, lu ngapain nyari-nyari duit tuh capek-capek ngamen gitu. Di situ kan ada temeran yang penghasilannya yang temeran lumayan. Dekat tikungan gereja, dekat kebun pala, Jendorit. Lampu merah gitu ya? Iya, lampu merah. Di situ kan memang banyak sewa, apa penumpang, apa segala macam. Pas mobil belok, pasti ngasih tuh. Iya, pasti ngasih tuh 5.000. Kalau nggak ngasih, lurus aja gitu. Nah nggak lama memang saya butuh ya kan. Soalnya si anak pertama saya itu kan bini saya punya penyakit paru-paru basah. Dia nggak boleh nyusuin gitu. Yang otomatis saya butuh biaya buat anak saya beli susu SGM gitu. Segala macam saya lakuin, bener-bener mentok nih. Saya diajak dan memang teman saya itu si Indo tahu ya kan saya gimana, kenapa Ikin mau ngajak saya. Dia tahu saya nih banyak pengikutnya, maksudnya banyak pengikutnya. Saya kalau ngomong ah tuh anak-anak pasti bergerak gitu, anak-anak milenial tuh. Iya. Saya bilang net langsung bergerak gitu. Karena saya waktu itu masih sabar. Nah diajak lah, coba Ikin, ayo Ikin kita ke Jendorip, saya bilang gitu. Oh, di girang ya kan nih. Ayo watumbe nih mau nih kan. Di situ kan saya minta sopan loh. Sama yang udah megang temeran dulu gitu. Orang kampung sebelah ya kan. Saya bilang, gue ikut kerja dong, nemer gini-gini. Memang dia kasar. Dengan bahasa dia kasar. Tapi di situ saya masih sabar gitu tetap, masih enggak mau orangkan dia nih. Enggak mau ribut lah macam-macam gitu. Nah, akhirnya ayo deh. Nasikin nih. Ini bukan karakter lu banget misalnya begini nih gitu. Karena yang dia tahu kan saya kan orangnya gampang emosi. Nah, dia nggak tahu tuh sih punya otaknya gimana sih, nggak ngerti. Ternyata tuh orang diludahin sama dia. Tapi yang ditimpa saya sebingung kan. Saya ditolong. Kok bisa nah, begitu? Dia kan, mungkin yang diludahinnya sih. Yang ditimpa malah Bang Sun tuh. Iya, tuh pas saya nengok, inilah saya nih. Oh, dihajar pakai besi itu? Pakai besi Bang. Wah. Si Ikin malah ketawa tuh. Nggak ngebantuin, dia pasti tahu dia bakalan rame ini dia. Gimana itu yang katanya banget. Dia tahu nih bakalan rame gitu. Nah saya pulang nih, namanya emak ya kan nih. Ingat anaknya budara. Udah pasti, lu siapa? Nenek lu sini lu. Lu mas siapa lu? No mak, mau minta nemer kagak kasih, malah tiba-tiba pakai besi. Apa kata nenek saya bilang? Darah, balas darah. Di situ saya didukung sama nenek saya gitu, sama cucu kesayangan katanya kan. Itu nenek, saya pikir ngapain terasi digarang-garang gitu kan. Waktu ditempelin jidat saya, buset saya kelenger itu di situ. Saya diperban. Berarti nggak dijahit tuh Bang? Kagak dia pakein obat merah tadi, langsung tempelin terasi tuh. Ditempelin terasi Bang. Udah, lo balas tuh sana A. Memang kan saya punya senjata ya, mama katanya. Itu punya senjata panjang ya kan itu.
itu saya ini bikin sendiri apa boleh itu bikin gitu jelas apa segala macam memang udah rakitan gitu kan. Di situ bang lagi pernah nongkrong, saya tebas itu apa ya, tongkrongannya dia di situ. Gedar aja berak kaca lah, ribut di situ, tawuran segala macam. Kan kok muka saya cantik kayak gini gitu. Di situ akhirnya saya ngambil ahli dan kawan di Temeran. Bagaimana orang nggak tergiur di situ. Setiap belok tuh mobil 5.000. Masyaallah. Tahun itu, berapa Bang Suntu? Itu tahun 99. Oh, 99. Iya. Dolar masih ini Ustaz Amin. Lagi 9.000. Lagi resesi tuh. Itu kan yang belokan itu kan banyak. Iya, gereja itu kan. Iya, belokan gitu. Ya patung. Mobil 506, 50, 31, 32, 27 itu banyak bang, bukan duit dikit ternyata. Dipegang lah sama kita-kita anak Bonpala. Saya mah enak ya kan, terus dapet duit 400, dapet duit 300 ya kan. Hasil dari, nah di situ tuh saya mulai pikiran ekonomi saya tuh membaik dah. Nah kita balik lagi tuh, itu dia pak yang ngaji itu tuh. Saya dapat materi, saya kalau mau ingat itu tadi malam waktu itu pas bara api itu pas rumah saya kebakaran segala macem, saya dikasih penguat sama Ustaz Amin. Cun kabar gitu, tambah lagi pas mau pembukaan pengajian kalau nggak salah di sekolahan. Itu makanan banyak kok. Pembukaan pengajian Al-Inaba. Awal-awal itu. Itu makanan banyak. Tapi sih ngaji udah lama nih kita tuh. Baru peresmian tuh nama Al-Inaba tuh. Dan saya minum juga gitu. Di sini diusir. Tadi diusir. Oh, pokoknya sedih deh perjalanan pengajian diusir maksudnya. Iya, saya bingung kan. Enggak dikasih tempat, saya bingung enggak di situ. Alasannya apa tuh? Dengan alasannya itu dia katanya, "Entar lu apa ngaji di situ lu entar salat lu mabok." Bukan maksudnya lu meninggal enggak disolatin. Oh, salat. Kok lu bisa enggak ditalilin itu? Itu saya enggak ngerti, saya pun sendiri enggak ngerti yang mereka bicarakan ke kita-kita orang gitu. Yang saya sesalkan ya itu dia gitu. Kok kenapa enggak dirangkul, enggak saling oh ini baik gitu. Baik kenapa di situ malah jadi masalah gitu kita ngaji gitu. Bukan karena Bang Sun premannya kan? Bukan. Malah dia merasa terganggu. Mungkin kan kalau ngaji sama lain kan bayar ya kan? Saya ingat apa kita temen-temen ngumpulin duit buat bayar guru nih kan. Memang kita minum gitu memang enggak dapat. Ditolak sama Ustaz Amin dengan bahasanya saya, kalau kita ngurus urusan Allah, insya Allah urusan kita akan diurusin sama Allah. Masya Allah. Itu yang saya dapat dari beliau. Itu saya sangat masih ingat itu. Akhirnya saya kok kuat kan. Ah, tapi kita juga jangan begitu juga kan. Senggaknya air lah kita harus beli kan. Tetap aja gitu. Namanya Ustaz Amin ya. Mohon maaf kesannya saya ini. Patungan gitu. Bukan karena di sampingnya Bang Sun ada Ustaz Amin nih. Bukan gitu. Memang saya yakin semuanya sama lah pasti yang ini. Soalnya memang terjadi ya seperti itu gitu. Di sini kita nggak ngada-ngada gitu. Sosok Amin itu seperti apa gitu. Kita segala macam gitu. Di sini diusir, di sini diusir. Itu dia yang saya bingung kok malah dengar omongan setan gitu daripada. Kan justru lebih enak ya ketika teman-teman sudah kembali hijrah dari yang buruk jadi yang baik ketika ada pengajian itu mungkin segelintir orang atau siapa tuh Bang Sun? Mungkin itu ada beberapa orang itu tapi dia mengajak orang gitu biasa mulut-mulut setan itu ngerayu sono jangan maulud begini begini gitu. Malah sih alhamdulillah Al-Inaba menjadi motivator gitu. Dari pengajian itu banyak pada bikin pengajian gitu. Oh, teman-teman. Iya, yang lainnya gitu pada bikin pengajian gitu. Dari kita berapa orang mesat, anak remaja mesat, ibu-ibu apalagi mesat gitu. Itu pengajian, tulang aja dikasih kacamata. Jadi mau ada aja tuh. Alasannya ada aja tuh yang bikin goyang gitu. Nah. Pas udah lama nih di situ saya balik ke diri saya nih semuanya saya tinggalin
Kalau saya tinggalin apaan aja tuh yang ditinggalin Bang Sun? Satu, saya dapat duit dari hal ini. Dari temer. Temer saya tinggalin. Dari tempat yang satu saya tinggalin. Padahal saya tahu kalau saya tinggalin pasti anak bini saya kelaparan. Tapi saya ingat kalau kita ngurusin urusan Allah, Sun, insya Allah urusan kita akan diurusin sama Allah. Itu yang saya dapat pelajaran dari Ustaz Kamil. Nah, karena saya ngurusin ngajak anak-anak ngaji, ya kan, segala macam nih, termasuk juga, waktu umben nih. Ini orang. Itu ketemunya Bang Sun, tobatnya Bang Rian gimana tuh ceritanya tuh? Jadi Bang Marian ini, saya nggak ngajakin, orang ngajakin gitu. Ngajakin. Saya masuk takwa sholat, ya biasa. Nah malah dari sosok yang ini. Yang ngeledekin katanya. Gini dong agar saya senyum gitu. Saya jatuh ini tumben orang nggak marah nih. Saya orangnya biasa kan, bagaimana? Saya karena ya kenapa saya bisa nggak marah gitu? Saya banyak bertanya sama Ustaz Kam. Ini orang kayak saya ini nih, kemabuk apa segala macam. Karena kita darah tinggi emosi gitu. Di saat ada perubahan dalam diri saya nih, orang pasti bingung kan, benar gak? Benar. Bingung nanya-nanya nih. Orang kenapa nih ngambil ilmu apa nih? Malah saya bilang Seno takut mati ya. Seno ini apa ya? Beliau setan ini ngajarin tuh sederhana. Enggak ngasih amalan apa-apa, enggak. Antum senyum aja, Sun. Di saat antum tersenyum, mereka lagi menertawai diri mereka sendiri. Itu yang saya dapat dari Ustaz Am. Nggak pernah saya diajarin ini nggak ada gitu. Asli nggak ada. Nah Rian mau gabung nih sama kita nih kan nih. Gimana awalnya gimana tuh Bang Rian mau gabung sama Bang itu Sun? Ternyata kita ngajak orang itu nggak perlu pakai ngomongan. Ternyata dari diri kita ini nyontokan dulu ternyata. Kalau saya Contoh langsung yang baik, iya ya? Gitu. Akhirnya emang keras kepala kan, diajak aja nggak mau. Jadi ya kan, tadi ngintip sendiri. Mau ketemu Ustaz Abid. Namanya ini kapan lagi kan? Di saat saya di lubang lumpur ada yang bantu. Ini teman ada muda, ya udah tarik juga. Subhanallah kan, udah punya tanah suci ya kan? Masya Allah. Mohon dapat pahala dari antum. Amin. Kayak gitu kan. Ya, sedikit lagi Bang Rian yang Tumpas kemarin main. Apa yang rumah kebakar tuh bara api tuh rumah kebakar ya kan di situ kita nggak ada nggak punya duit nggak kalau macam gitu itu dia yang saya bilang guru kadang-kadang belum tentu bisa menyampaikan ke murid-muridnya gitu ternyata masih banyak yang salah paham tentang penjelasan guru gitu tapi dia dengan sikap sabar. Mungkin ini harta antum lagi dibersihin sama Allah Ta'ala gitu. Di situ udah saya kuat. Ya kan, saya jalanin, saya tinggalin, semuanya saya. Nah, itu saya balik lagi namanya pas pas bini saya nih kan Ustaz, antum makan kalau misalnya itu Ustaz pesing itu di situ tadi. Tat biasa berapi. Itu di situ tuh saya itu banyak makanan Pak Sumpah, di situ banyak makanan. Kalau saya makan enak di situ, ini perut anak bini saya lagi perih. Tapi di situ saya nggak makan juga. Pertama Ustaz belum paham juga, tapi belum enggak juga gitu. Pagi masih puasa, Ustaz nanya puasa, gini aja bro, puasa apa sih gitu? Biasa taat berapi semua saya tinggal di situ saya ngobrol sama Ustaz. Di situ ngobrol sama Ustaz, ya udah antum bungkus tuh makanan. Di situ disuruh bungkus tuh makanan, saya bungkus dong. Nih makanan nih tak, itu lidah bini saya bisa nolak, karena putih lapar gitu, saya bingung. Bisa nolak Bang Sun? Bisa nolak gitu, saya bilang, ya ilah masa nggak mau makan sih. Ya udah saya nggak mau berantem, saya anterin Ustadz kebenaran kata teh ke rumah. Beliau ngasih rezekinya ke saya gitu. Masya Allah. Saya pertama sempat nolak itu. Ini rezeki istri rezeki buat istri anak antum makan. Rezeki dari Allah melalui anak gitu. Itu saya harus dimasukin. Saya sempat nggak nolak gitu. Jangan sok, nggak enak. Iya gitu ya. Tadi
saya ingat semua, saya ingat kebaikan Sultan. Akhirnya saya pulang nih ke rumah nih. Tak nih ada rezeki nih. Bini saya nanya tuh. Lu dari mana lu, Ak? Gitu. Dari Ustaz guru yang ngajarin. Yalah, guru lu baik banget tuh katanya. Kan jarang gitu kan nih. Guru yang ini gitu. Itu Bang bukan ngomong, itu di kuping saya nih mungkin udah lu balik aja lagi, balik lagi gitu buat makan perut. Ini biasa kayak katanya omongan. Ini apa? Kayak setan gitu gitu gitu. Tapi ada lagi pelajaran dari Ustaz. Saya suruh baca lah Allah wala quwata illa billah. Di situ saya baca terus, saya kuatin diri saya kuatin diri saya. Gak lama saya beli nih nasi goreng ceritanya nih. Dimakan tadi itu makanannya saya buat tadi enggak mau itu bisa habis sama bin anak saya gitu. Masya Allah. Itu gimana ceritanya maksudnya? Itu secara logika kan enggak. Ya awalnya dikasih makan enggak mau, pas ada nasi goreng, makanan yang tadi justru mau. Nah, itu dia berkahnya sih kali itu. Mungkin gitu, mungkin di situ. Tapi ya itu dia, Bang. Saya orang yang paling bodoh. Bodoh saya bisa nyemplung di lubang yang sama gitu. Maksudnya di situ saya sangat-sangat, tapi tetap masih ada perlawanan di hati saya gitu. Al-Furqan yang Ustaz ajarin gitu. Kalau kita nggak diingetin hal seperti itu, minta hati sama Allah yang baru. Tetapi sebenarnya cerita saya bisa nyemplung lagi ke lubang yang sama gitu. Lubang yang sama saya bisa terjerumus barang haram kayak gitu. Saya jujur nih, barang haram saya terjerumus gitu kalau macam. Satu ketika saya ketangkep, Bang. Saya ketangkep. Ketangkep gitu. Lagi make atau gimana, Bang? Malah saya bukannya lagi make, saya lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Lagi nongkrong nih. Lagi nongkrong dalam rumah gitu. Memang image-nya kita-kita orang memang teman-teman saya 5 orang itu termasuk saya. Image-nya memang di mata masyarakat kurang bagus. Semua tergantung dari sudut pandang orang gitu. Gitu. Ternyata sudut pandangnya kurang bagus makin kita orang. Saya ngobrol ternyata penggerbekan lah saya di situ. Di situ saya apa ya, sangat gelisah, takut. Pokoknya kalau macam bla 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 bla. Akhirnya saya dibawa ke polres gitu. Di situ saya banyak metik pelajaran yang sangat-sangat banyak gitu. Alhamdulillah pas ke malam ketiganya saya dibawa ke tempat rehab. Dekat daerah Pondok Kopi. Di situ saya sangat gelisah, benar ketakutan. Itu mau puasa 2 minggu. Main sama saya gitu. Dilarang anak-anak itu main sama saya. Minta main sama siswanya ke narkoba apa segala macam gitu. Sampai parno. Saya naik orang stres tau gak. Dikit-dikit pas tutup pintu. Apaan sih? Wah polisi ini banyak polisi gitu. Kan saya bilang, apaan gede. Harus tuh jadi kami. Ya iyalah. Ada kan dia bilang gitu. Contohnya di anaknya, di adik, di keponakannya, kata saya kan gitu kan jawab. Kalau ponakannya ngajarin saya juga gitu ya. Kok dia anak bisa ngaji kemana nih? Gak tahu saya dengan ini dari Ustadz Amin yang ngajarin ya Ustadz. Saya bersyukur banget, bener. Saya gila gitu ya. Saya sangat bersyukur di saat saya pengen ada di jalan Allah Ta'ala. Saya kebenaran pas waktu mau kenalnya Ustadz Amin ini, pas pertama senyar-senyar saya tuh pengen ngaji. Saya kaget ngaji di mana ini. Akhirnya ngajinya saya kabro gitu dengan 9 orang. Ada seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan sujud. Padahal sebelumnya lelaki ini tidak terlihat sebagai ahli ibadah. Saya dulu ngaji sama istri Ustaz Amin, diajarin ngaji, pada ngaji dulu gitu. Sangat saya bersyukur lah ketemu nama Ustaz Amin ya, dengan materi pelajaran beliau gitu. Yang sebenarnya membangun, yang saya selalu ingat, kalau kita yang berbesar, orang mau kata apa, kita baca la haula wala quwata illa billah, yang selalu saya ingat itu. Ya saya juga sama Bang Amin juga ya,
saya banyak-banyak terima kasih, ngedukung semuanya deh, ya, ngedukung Sun gitu, ngedidik Sun gitu. Saya ngerinya takut ke Jerumus lagi, tuh, ngerinya begitu. Di sini kuat, godaannya mak, godaan sini kuat sini mah. Tapi saya makanya jangan sampai tergoda lagi. Kembali lagi dengan preman beriman. Mohon maaf tadi sempat terjadi gangguan teknis saat streaming, dan insya Allah kita akan kembali lagi bertanya kepada narasumber kita, yaitu Bang Sun Jaya, yang nanti mungkin kita habis Bang Sun kita ke Pak Amin ya. Ya, gimana Bang yang tadi sempat diajak untuk ngaji gitu, yang ketemu di apa namanya? Oh, Pak Yanto. Pak Yanto. Itu dia diajak, ikan dengan itu dia cengah-cengah, ikan. Ini orang tumben nih ngeluarin duit nih buat di rokok gitu. Pasti tahu. Ya saben-sabennya. Iya, kali bacaannya sih kali. Akhirnya itu dia, oh ternyata ada satu sistem gitu. Yang sangat-sangat, saya juga bersyukur gitu, sangat-sangat bersyukur saya bisa jumpa sama sosok Ustadz Amin Agustin yang sangat luar biasa. Semoga beliau diberi kesehatan sama keluarga. Amin. Ya, jadi saya banyak pelajaran-pelajaran yang dari Ustadz Amin kasih ke saya gitu. Itu banyak banget. Ya itulah, balik lagi ke diri kita masing-masing gitu, Bang. Banyak anak Al-Inaba tuh sebenarnya udah keluar terlalu melenceng gitu, tapi enggak kayak awal gitu. Ada tahu gitu batas-batasannya gitu. Tadinya begini nih, tapi enggak ke situ gitu. Tapi ya itu dia. Saya ingat aja kayak mana manusia itu, saya banyak belajar seperti ombak kan, kadang naik, kadang turun. Mungkin saya saat ini lagi turun. Tapi saya bersyukur nih. Saya pengen minta di rukiah nih. Awalnya kan sama sosok Bang Rian ya kan. Saya itu udah lama banget itu, baru di apa, baru kemarin ya kan ya ketemu. Iya, wah alhamdulillah nih akhirnya dateng nih dia ke rumah anak gitu. Ngobrol konsultasi gitu. Wah ini orang nih subhanallah loh ya kan. Belum gitu saya ngobrol sama dia merinding mah sumpah. Kenapa Bang Sun? Saya juga gak ngerti gitu kan. Saya nanya sama kenapa gue merinding kan ya biasa itu. Saya juga ngomong sama Rian, Rian jujur nih aneh gak ada apa-apa gini nih. Ente gak usah mikirin apa buat aneh gitu ya kan deh. Tapi tetep namanya tamu emang ya. Itu saya mintain sama mama saya tuh kopi sama ngerokok kita bareng-bareng di situ. Ngobrol-ngobrol-ngobrol ya itu saya di rukiah Bang sama Rian gitu. Di rukiah saya juga gak ngerti ternyata ada di badan saya tuh dari jin nasab gitu. Iya gitu menurun gitu. Yang saya kasih tahu mama saya gak kaget gitu. Nah akhirnya udah kelar nih Rian, ayo apa nih kita ke ini lagi. Nah ini kebenaran nih, saya pengen banget balik kayak dulu lagi tuh Bang, yang kayak tahun 2013 gitu. Tetep Bang saya setiap malam itu, ya Allah kenapa gua gak bisa kayak tahun kemarin gitu kan. Kayak berat banget gitu. Nah akhirnya Rian ini saya gitu. Nah saya jalanin nih semuanya ini apa dari Rian gitu. Saya gak bikin pengajian gak ngomong-ngomong tat. Maksud saya ini rumah nih, rumah Bang Endang ini almarhum nih dapat sorotan kurang baik. Bang Endang tuh siapa Bang? Cang Endang intinya salah satu murid dari ceramah kemarin, beliau juga udah dipanggil sama Allah itu. Dalam almarhum gitu. Jadi ada anak-anaknya nih di situ rumahnya banyak imetnya nggak baik gitu. Nongkrong ngumpul katanya takutnya buat minum-minum buat mabok ternyata gitu. Kebetulan kan di staf RT kan saya keamanan RT nih. Ya saya bisa lah masuk ke mereka dengan gampang ya katanya. Ternyata di situ nggak ada hal yang gimana gitu. Apa dia takut gini mas saya kan. Saya kan tahu lah ini anak lagi bombongan ngomongnya masa apa enggak gitu. Emang biar kayak sekarang tuh zaman sekarang TikTok yang nggak ngerti gitu. Nah langsung tuh Bang, anak-anak ada yang letuk si Ardi. Ah, gue pengen ngaji nih, ah.
gitu. Mm. Wah mungkin nih, ini kan kesempatan nih kan nih. Jujur bang, pas saya dari penangkapan saya itu bang, pas saya keluar itu banyak image yang kurang bagus ke saya gitu. Sampai semua hampir rata anak-anaknya main sama saya nih, itu nggak boleh bang. Alasannya? Nggak, alasannya itu dia ntar takut diajarin yang nggak benar diajarin begini. Karena itu semua tolak belakang, saya nggak pernah ngajarin mereka tuh apa yang saya sehari-hari lakukan. Mau minjangan gini, nongkrong dia nggak bisa minum, dikasih yang minum itu yang ngasihin minum saya tabukin. Gitu, malah saya ngelarang kayak gitu, tapi namanya orang tua, saya nggak nyalain orang tua aja juga gitu. Mungkin orang tua tuh yang pengen terbaik buat anak-anak gitu. Tapi saya minta tolong juga sama anak-anak itu. Di saat saya dibilang begini-begini, tolong bantu, bukannya saya ngajarin tuh anak-anak untuk melawan gitu. Saya nggak pernah ngajarin mereka itu kayak ngobat, minum atau gimana gitu. Malah saya jaga itu anak-anak. Waktu itu bikin acara ulang tahun baru, beneran saya juga waktu itu Ustaz nggak tahu dia bagaimana anak-anak ngumpul itu begitu banyak rasanya itu. Beneran ada Ustaz. Cun, sampai batas jam sekian, itu anak-anak sebelum yang ditentukan bubar. Gitu. Itu memang semua bubar gitu tata. Nah, pas saya balik lagi nih, karena saya image-nya saya terlalu jelek di lingkungan. Ini gimana nih caranya saya enggak begini dipandangi jelek terus gitu. Sebenarnya saya enggak melakukan apa yang orang tuanya itu juga gitu. Nah, ini tempat saya jadikan buat pengajian gitu. Subhanallah. Iya. Tanpa saya ngomong sama ini Pak, saya ngomong nih, saya minta backup-an. Saya minta tolong sama pertama sama Pak Yanto. Pak Yanto, ini saya lagi mau ngadain pengajian nih Pak Yanto, anak-anak nih. Tapi anak-anak saya bikin nyaman dulu nih. Nggak saya harus pakai sarung, pakai picing, nggak. Jadi mereka nyaman aja dulu gitu. Udah mau duduk aja gitu Pak Yanto. Tolong bantu saya, support saya gitu. Nah saya bilang juga sama Jia tuh yang apa, yang buat kebersihan gitu. Saya ngomong sama dia, saya ngomong sama Boncos, Erwin, jangan sampai pas saya ada di situ orang persepsinya beda. Posisi lagi ngajarin apa tuh anak tuh, apa ngajarin yang kebiasaan saya itu nyambung apa segala macam gitu kan. Ngerinya ini wahabi apa gimana gitu. Kalau ke situ saya enggak pernah diinin ke situ gitu. Yang pada intinya mereka takut anak-anaknya terus tahun narkoba. Bukan pengajian sesat enggak kan? Bukan gitu. Nah, saya bilang saya pernah ngajarin sama kawan-kawan anak-anak itu anak-anak remaja. Di saat kita lemah. Kelemahan itu menjadi biar jadi kekuatan kita gitu. Di saat kita pengen wah mau digerebek apa segala macam, ternyata kita lagi ngaji. Jangan langsung kita bikin bungkam tuh mulut-mulut yang jahat itu gitu. Nah, makanya saya minta bantuan support sama Mang Jel, sama orang-orang itu yang menurut saya bisa bicara gitu sama mereka-mereka gitu. Yang mereka yang selalu enggak mandang sebelah mata. Walaupun saya begini gitu. Akhirnya saya jalanin itu pengajian anak-anak. Udah berapa lama Bang Sun? Baru 2 minggu Pak gitu. Memang saya kendala satu, tempat memang sempit gitu. Saya tahu nih kalau takutnya kalau saya saglek, takutnya pada gubar. Nah, saya ambillah contoh dari Ustaz Amin ini, biar mereka nyaman dulu. Kalau udah nyaman, kita bawa kemana aja, saya tahu nih. Ini anak-anak ini nih, kemana harus saya bawa. Gitu, saya tuh pengen nguatin mental mereka dulu tuh. Kalau mereka udah kuat, saya kasih lagi yang sekiranya memang lebih ini lagi gitu. Lebih dalam lagi. Iya, saya di situ tugas saya pengen. Ini anak-anak kan nggak gampang tuh bilangin milenial sekarang ya kan ya. Udah pasti ngelawan lah kalau kita bilang, kalau kita nggak tahu selanya gitu. Akhirnya saya bikin nyaman mereka. Sampai sekarang saya ngadain ngajian gitu, seminggu 3 kali. Alhamdulillah. Ya, makasih Bang Sud. Mungkin sekarang kita mau coba ke Ustaz Amin ya, atau Bang Amin. Nah, ini gimana Bang Amin ketemunya sama Bang Sunjaya nih, prosesnya, terus kendala-kendalanya. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu sama Sunjaya itu memang bisa dibilang sudah Allah takdirkan. Dan takdirnya indah ya Sun ya. Yeah, memang yang awal ngaji itu yang senior-senior. Inisiatornya yang tadi disebut sama Sun,
Bang Jack yang pas pampres gitu. Beliau yang kebetulan memegang orang-orang yang katanya itu oleh masyarakat termasuk yang susah diatur, susah diatur, terus sering melakukan keonaran-keonaran gitu. Jadi ngaji biasa gitu, sering perjalanan ada ajakan-ajakan dari apa, dari peserta yang udah ngaji duluan ke teman-temannya gitu. Dan tadi Sun juga udah diajak juga, dan akhirnya yaudah kita ketemu gitu. Saya memperlakukan semua yang ngaji itu sama gitu. Memperlakukan dengan hati insya Allah. Dan saya memandang mereka itu adalah matu dakwah yang memang harus dikasihi gitu. Mereka adalah muslim yang punya dua hak, hak ukhuwah dan hak dakwah. Hak untuk dipersaudari, dipersaudarai, dan hak untuk diberikan penjelasan-penjelasan tentang Islam gitu. Dan tentu saja masyarakat utum semampu kita gitu. Dan saya serahkan semua kepada Allah. Dan saya yakin ini merupakan, saya bertemu dengan teman-teman Alinaba merupakan karunia terbesar di dalam kehidupan dakwah insya Allah ya. Dan semoga ini menjadi amal jariah gitu. Amin. Nah, 2013 sih sebenarnya kita ketemunya. Iya, 2013 gitu. Dan memang kondisi saat itu bisa dibilang karena usai pilkada. Tadi Sun udah ngomong ada isu-isu yang tidak benar gitu. Ya, sisa-sisa pilkada memang masih ada di apa? Di masyarakat. Pada saat itu orang ngelihat saya dan beberapa teman yang menjadi inisiator gerakan dakwah di situ. Kebetulan saat itu ada di PKS gitu loh. Nah, seperti biasa gerakan keagamaan ditarik-tarik ke dalam gerakan politik gitu loh, oleh mereka gitu. Kalau saya dan teman-teman saya itu murni tugas saya hanya ingin berdakwah gitu, dan tidak pernah apa ya nyuruh yuk ikut PKS, enggak gitu. Pernah Bang Sun disuruh? Enggak. Jadi let flow aja gitu, kita kenalkan ngalir aja ya, sebaik-baiknya gitu loh. Jadi sisa-sisa pilkada 2012 itu masih ada di masyarakat, sisa-sisa isu yang tidak benarnya gitu loh. Dan udah gitu juga mau 2014, jadi isu itu rupanya masih dipelihara oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi kalau sekarang gimana Ustaz Amin? Isunya udah hilang gitu aja? Kalau isu sih hilang banget sih enggak, karena memang ada entitas keagamaan atau ada sekelompok masyarakat yang beragama Islam yang kebetulan berbeda dengan kami secara pemikiran gitu loh. Masih ada yang seperti itu, tapi enggak seperti 2012 lah. Yang jelas hal itu sudah bisa kita tepis bahwa Islam yang kita tampilkan adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan kedamaian gitu. Dan Islam yang tidak sekedar retorika, Islam yang tidak sekedar hanya memberikan sebuah wejangan-wejangan tanpa ada aplikasi yang real gitu. Jadi ini yang tadi Sun sampaikan juga, kita harus bisa memberikan bilhal, contoh dengan amal, contoh dengan bukti nyata di perilaku kita gitu loh. Jadi itu sih perjalanan dakwah dengan Sun. Memang saya memang intens diskusi di luar pengajian gitu, dia suka main ke rumah gitu. Dan apa dia yang sering ngomong ke saya, Ustaz, kalau ada ngapa-ngapain Ustaz, bilang ke saya gitu. Padahal siapa mau ngapain sebenarnya?
berarti gitu. Nih salah satu pelopornya Umarnya oh, iya. Di kampung Melayu. Oh iya, jadi Umar. Jadi Umarnya itu Pangsun nih. Jadi gitu. Atau oh, yang iya. Lainnya ada gak? Sorry. Gitu. Ngomong-ngomong Umar, saya ngasih nama hijrah Sun itu Umar. Masa. Umar Sun. Umar. Sun, ane ganti nama antum. Umar Sun. Alasannya gimana, Cat? Ya tadi, karena lihat dari latar belakangnya dia, yang tukang berantem gitu, yang apa-apa main golok ngomong, pedang ngomong, gitu, gir motor ngomong, gitu. Jadi, saya panggil dia Umar gitu, Umar gitu. Ya waktu itu cuma apa, sekedar bercanda, tetapi doa, saya berharap Umar yang pernah ada dalam panorama sejarah Islam yang menjadi sahabat Rasul itu setidaknya bisa diambil contohnya oleh Rasul, gitu, insyaallah gitu. Jadi itu yang pernah terjadi saat itu sebenarnya. Iya benar. Cuman nggak bancakan aja sebenarnya. Bancakan. Ganti nama. Mungkin gitu sedikit lagi Ustaz Amin, ini bagaimana respon masyarakat ya, untuk sekarang ya dengan dakwah yang Bang Amin lakukan? Ya, yeah. Alhamdulillah kalau respon sih positif, positif karena ya. Dakwah yang dikembangkan oleh kita, oleh kami, itu adalah dakwah aplikatif gitu. Walaupun masih banyak keterbatasan, kita berdakwah tidak sekedar orang tuh tahu Tuhan. Pada saat yang sama dia lagi lapar. Gitu. Nah, kita kenalkan dia tuh, kita kenalkan tentang Tuhan kepadanya. Ketika dia lapar, kita coba kenyangkan dulu perutnya. Gitu. Kaidah dakwah kan seperti itu. Yeah. Sebarkan salam, sebarkan salam, kasih makan, dan doakan gitu. Yeah. Jadi walaupun mungkin kita nggak maksimal gitu, tapi setidak-tidaknya secara minimal kita penuhi itu dulu gitu. Makanya banyak banget nih, sampai tadi mau jalan kemari aja masih ada yang WA minta kerjaan lah, minta inilah kan kayak gitu. Jadi tempat Rojo, bertanya nih ya, Ustaz Amin ya. Dan memang itu bagi saya sebuah karunia karena tidak semua orang bisa Allah hadirkan ruang kebaikan, kesempatan untuk berbuat baik. Makanya saya teringat perkataan Imam Ahmad ya, dua ciri orang yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama, orang itu ingin berbuat baik tapi tidak pernah kesampaian. Yang kedua, orang yang orang yang ingin berbuat baik, satu lagi saya lupa, tapi yang jelas satu hal ini itu menjadi pegangan bagi saya. Kalau yang kedua, orang yang selalu terjebak dalam maksiat. Jadi pertama, orang yang ingin berbuat baik tapi tidak pernah kesampaian. Yang kedua, orang yang selalu terjebak maksiat. Dua ciri inilah yang oleh Imam Ahmad dikatakan orang yang dilaknat oleh Allah. Gitu. Makanya saya bersyukur kalau sampai dalam hal-hal yang sifatnya yang mungkin saya tidak bisa penuhi, orang minta tolong gitu. Tapi setidaknya ini ada kesempatan untuk berbuat baik gitu. Seperti itu. Iya, Bang Amin. Tadi kan Bang Sun udah bilang nih di rumahnya nih ada tempatnya Bang Endang Kebo dijadikan untuk apa namanya? Markas atau buat pengajian ya untuk dimuliakan, ingin merubah image masyarakat. Jadi apa namanya, boleh dibilang jadi hal yang baik gitu. Ada support gak nih dari Ustadz Amin atau gimana? Dengan beberapa teman yang ada di situ, insya Allah kita support gitu. Misal kebutuhan ikro gitu, insya Allah di rumah banyak. Amin. Karena di rumah juga buka TPA gitu. Terus untuk kebutuhan pemberi materi juga insya Allah disiapkan. Saya pribadi masih menyisakan waktu untuk turun berdakwah gitu loh, di tengah-tengah kesibukan yang ada gitu. Dan saya memang sudah mewakafkan diri saya di malam-malam yang saya kosong itu, saya ingin turun di masyarakat gitu, menyampaikan
tentang keindahan Islam itu. Dan bagi saya pribadi itu adalah kenikmatan tersendiri gitu. Berarti kalau ada yang jegat tinggal bilang aja, Bang Sun, gue dijegat nih, jalan ini nih. Awal-awal gak boleh datang ngaji, ngajar ngaji. Awal-awal anak Al-Inaba ngaji ke bawah tuh. Kan musola Darul Abur tuh gak jauh dari rumah. Itu pada bingung orang. Karena orang kebon, orang bawah tuh, orang tanah rendah tahu orang kebon pala yang turun itu biang kerok semua. Itu pada bingung nih ngapain turun gitu. Ini mau ngapain di musola nih? Motonya pada mau ngaji gitu. Mau ngaji gitu. Makanya heboh berarti itu satu. Iya di sekitaran di sekitaran tanah rendah itu heboh, karena dulu sering tawuran juga kebon pala sama tanah rendah. Oh gitu. Ya ini biang keroknya dia lipat deh. Gitu loh. Oh iya, ane baru tahu. Ya, jadi jadi simbolisasi perdamaian. Ini anak-anak kebon pala biang keroknya ngaji ke bawah. Gitu loh. Jadi makanya kalau ada apa-apa kejadian 2017 waktu pilkada itu sempat terjadi konflik. Konflik. Nah, akhirnya waktu itu saya yang mengambil peran untuk menjadi juru damai saat itu. Antar dan alhamdulillah berkat hubungan yang sudah dibangun selama ini, konflik yang akan pecah itu bisa dicegah gitu loh. Sampai ke tingkat polres saat itu ya. Jadi alhamdulillah lah berkat dakwah yang dilakukan kita bisa melakukan melakukan komunikasi-komunikasi kebaikan dengan masyarakat setempat gitu. Ya. Ustadz Amin, tantangan terberat dalam berdakwah dengan teman-teman Inaba nih gimana nih? Ya, tantangan terberatnya cuma satu sih. Gitu. Cuma saya bilang sama anak-anak Al-Inaba dari dulu itu. Ustadz nggak bisa ngeliat 24 jam gitu loh. Bisa jadi di depan Ustadz antum soal kelihatannya baik gitu. Nggak megang botol ya. Iya. Di belakang megang botol. Botol kecap tapi saya. Tapi Ustadz percaya gitu. Percaya. Makanya tadi Ustadz udah ngomong. Saya cuma bisa ngasih bekal zikir, zikirnya itulah haula wala quwata illa billah gitu. Dan tantangan terberat adalah tadi menjaga keistiqomahan gitu. Maka pesan saya kepada mereka tetap jaga pertemanan yang sudah terbangun. Pertemanan berbasis iman. Pertemanan berbasis sama-sama ingin menuju Allah kayak gitu loh. Itu yang paling kuat tuh. Iya, dan saling memaklumi gitu. Di antara kita pasti terjadi konflik itu udah pasti. Cuman kita harus lapang dada gitu loh. Jadi bicara tantangan terberatnya itu tadi menjaga keistiqomahan gitu. Dan saya akui keterbatasan sangat banyak gitu loh. Makanya minta tolong ke teman-teman yang ada di situ yang memang sudah hijrah duluan, ayo kita saling jaga gitu loh, saling ngetin gitu. Dan ya sempat sih terdengar yang ngaji masih ada yang melakukan beberapa hal yang kurang pantas, beberapa hal yang tidak baik, tapi ya udahlah, itu urusan mereka dengan Allah gitu. Saya tidak ingin tahu gitu. Tadi Sun udah cerita setelah dia hijrah tangkap polisi tadi Sun ya. Iya, gitu. Polisi. Terdengar loh saya bilang, cuma saya nggak percaya Sun tuh masih pakai narkoba gitu loh. Dan setelah beberapa hari terdengar kabar Sun pengen ketemu sama saya, dia pengen ngejelasin kejadian yang sebenarnya gitu loh. Saya bilang Sun, kalaupun Sun ditangkap karena urusan narkoba itu bukan urusan Ustadz gitu. Urusan Sun sama Ustadz tuh urusan kebaikan gitu loh. Ustadz percaya gitu, kalau Sun ngomong nggak pakai, ya udah nggak pakai gitu. Dan ya udah jaga diri sebaik-baiknya gitu loh. Saya sangat menaruh trust yang tinggi kepada kepada anak-anak Al-Inaba gitu. Udah, antum semua sudah dewasa gitu. Ustadz cuma ngasih guidance aja, arahan-arahan, dan Ustadz titipkan sama Allah semua gitu. Antum baik itu bukan karena Ustadz, tapi karena memang Allah
membuat hati antum semua menjadi lembut, mau menerima Islam dan memberikan kekuatan untuk menjadi baik gitu. Jadi udah minta kepada Allah gitu. Ustaz tetap doain, doain, kita sering mendoakan gitu loh. Jadi kita sama-sama ikhlas gitu. Dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, Ustaz juga banyak salah. Teman-teman juga mungkin ada salah, ya kita saling memaklumi, saling mendoakan, saling mengingatkan. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Apa harapan Bang Sun nih buat anak-anak Bang Sun ke depan nih seperti apa nih? Apalagi kan tadi Bang Sun cerita ya, anak dari SMA nih, tapi guru nggak percaya nih kalau Ani nih punya anak dari SMA nih, gimana Bang Sun? Iya, saya terutama pengen benain, rapin lagi diri saya kayak 2013 itu. Benar-benar saya minta juga doa dari orang tua saya juga gitu. Yang pengen anaknya siapa sih, nggak mau baik gitu. Saya pengen ngasih contoh yang baik sama putra saya Adam gitu. Gitu kan, kemarin-marin mungkin saya ngasih contoh yang kurang baik gitu. Sampai-sampai saya minta maaf sama dia gitu. Dam, maafin bapak. Bapak ngasih contoh yang nggak baik gitu. Depan dia, saya make. Dia jawab anak saya, Pak. Pak, bener enggak gitu. Berarti di situ nggak ada kepercayaan sama anak saya gitu, ke saya gitu. Tapi saya juga nggak apa-apa dah, wajar dah. Saya suka ngomong, suka ini gitu, suka dusta lah kasar gitu kan. Jadi teman mesen ke saya, Pak, kalau Adam dukung bapak, Mama, Nai, Salwa, kesian Pak. Kalau bapak kayak begitu terus. Itu pesan dari anak saya gitu, yang namanya Adam gitu. Itu makanya sekarang nih saya pengen lawan gitu. Saya butuh support, terpenting tuh dari orang terdekat saya gitu, kayak istri saya gitu, kayak mama saya. Saya butuh support gitu. Gak mungkin orang-orang kayak kita ini yang masuk ke dalam lingkaran setan itu tuh, narkoba gitu. Gak mungkin dia gak mau insap, dia pasti mau insap gitu. Tapi caranya doang gitu, dia harus kayak saya nih pribadi jujur. Saya butuh support dari mama saya, dari kakak saya. Saya nggak butuh kepercayaan sampai sampai 70%, enggak, saya minta koma berapa persen aja. Bahwa saya pengen lepas dari lingkaran setan itu. Soalnya jujur, kalau udah masuk ke dalam lingkaran itu, susah untuk keluar ya, Bang. Terkadang saya ngasih masukan sama anak-anak remaja gitu. Lu jangan pernah lu, apa konsumsi, yang gue konsumsi gitu. Soalnya kalau dulu dia masuk ke lingkaran itu, lu susah keluar gitu. Yang sangat-sangat susah gitu untuk keluar gitu. Orang udah gak ada percaya, udah, lu punya duit aja berapa aja, lu pasti gak megang duit lah kasarnya. Gitu sih, maksudnya saya selalu bilang sama mereka, pada intinya jangan pernah lu masuk barang tersebut gitu. Kayak gitu sih. Subhanallah. Kalau untuk sekarang Bang Sun, ketika ngelihat Bang Sun nih menuju perubahan lagi ya, mungkin perubahan yang kedua nih, gimana tuh pendapat orang tua? Tadi kita ngelihat tayangannya kan orang tua sampai ibu namanya Melo nih. Iya, jadi gimana Bang Sun? Dia juga sangat kaget itu mama saya gitu. Saya apa-apa emang nggak pernah bilang gitu Pak. Saya mau berbuat gini, saya nggak pernah bilang mau kebaikan, saya nggak bilang. Saya teman ngasih contoh, takutnya saya ngomong gini nggak percaya gitu. Orang lebih percaya omongan orang gitu daripada muka itu. Jadi saya pengen buktikan bahwa saya tuh udah mau ninggalin salah seperti itu gitu. Gitu. Saya pengen, saya selalu berdoa setiap malam, ya Allah tolong entengin langkah saya ke jalanmu ya Allah. Jadi itu aja yang saya selalu minta sama Allah gitu setiap malam gitu. Mungkin Ustaz Amin nih, Ustaz Amin, ini apa sih program yang cocok nih buat teman-teman yang pengen banget berhijrah, pengen banget kembali lagi dari, mungkin dari jalanan, masuk lagi ke masjid, ngumpul, merasakan indahnya iman, nikmatnya ukhuwah, kan boleh dibilang tadi, kekuatan yang paling kuat tuh keimanan, kekuatan keimanan, ukhuwah, gimana Ustaz? Setiap orang yang ingin kembali kepada Allah itu memang caranya macam-macam ya. So, pengalaman dakwah yang ada, orang-orang yang seperti Sun,
intinya mereka ingin ada orang yang mendengar dan paham gitu loh. Dan datang tidak sebagai seorang hakim gitu. Kita datang sebagai seorang teman gitu. Syukur-syukur kita bisa bantu. Jadi setiap ketemu dengan orang yang seperti Sun ini, saya memperlakukan seperti itu gitu. Kita ngobrol, dari ngobrol itu baru tahu apa sih kebutuhan agama orang tersebut gitu. Bisa jadi dia misalnya kayak Rian yang pekan lalu, secara pemahaman agama dia udah ada basicnya gitu. Oh, dia masalahnya tinggal di aplikasi, di amalnya gitu. Jadi tinggal dikasih stimulus agar dia mau beramal gitu. Nah, kalau Sun tadi Sun udah ngomong buta sama agama gitu. Oh ya udah, berarti kita coba kenalkan dulu tentang Islam itu seperti apa gitu. Dan bareng-bareng kita coba amalkan gitu. Tidak ada pemaksaan yang jelas gitu. Jadi program-program untuk mengupgrade pemahaman seiring perjalanan kita buat gitu. Daurah misalnya. Terus juga bahkan tadi saya udah ngomong kacamata gitu ya. Tadi sempat singgung sana. Saya waktu itu sama teman-teman inisiasi. Karena saya juga waktu itu ngajar ibu-ibu. Ibu-ibu yang memang ngaji itu matanya udah ini sen ya. Udah pada enggak itu semua apa? Enggak fokus ya. Fokus enggak ini gitu. Ibu-ibu tuh di akhirnya saya juga prihatin. Mereka mau bisa baca Quran padahal ikronya udah gede-gede. Akhirnya saya inisiasi bikin gerakan itu kacamata gratis gitu. Saya ikhtiar sama teman-teman terkumpulah donasi sekian rupiah. Akhirnya semua yang haji itu ya ibu-ibunya, ya bapak-bapaknya dikasih kacamata. Gitu. Alhamdulillah. Berapa puluh waktu itu? Banyak. Ada 30 orang lebih. Lebih ya. Gitu. Kita kasih kacamata gitu. Jadi fasilitas-fasilitas dia untuk bisa paham dengan agama juga harus kita pikirkan gitu loh. Tidak hanya yang sifatnya keilmuan, infrastrukturnya juga harus kita perhatikan. Qurannya, terus apa, tadi kacamata, lekar, kan gitu. Kok, apa yang bisa kita berikan untuk mendukung terus berjalannya dakwah ini, ya, berikan. Ya, gitu. Mungkin dari teman-teman yang ingin apa memberikan infak terbaik, atau memberikan donasi terbaik, bisa menghubungi Ustaz Amin ya. Ini kan tersebar se-Indonesia nih, atau seluruh dunia nih, informasi ini. Kayak gitu. Mungkin yang terakhir ya Bang Sun. Bang Sun bisa ngasih, apa namanya, closing statement atau ajakan nih, atau himbauan buat anak-anak, buat teman-teman yang masih di jalan, yang ingin balik lagi back to masjid, atau beh tu musola atau kembali lagi hijrah ingin beriman, seperti apa Bang Sun? Ya. Saya pengen nih, terutama nih buat para anak remaja nih. Gue apa aneh memang nggak benar gitu, tapi jangan lihat aneh gitu. Maksudnya jangan pernah lu masuk namanya lingkaran narkoba gitu. Lu sekali nyemplung ke narkoba, lu susah untuk keluarnya gitu. Mumpung musola dekat, ayo kita rame, kita ngaji bareng lagi gitu. Yang pengen saya adakan gitu. Saya nggak bisa kerja sendiri, saya butuh support orang-orang tua di lingkungan. Ayo Bu, nggak usah ngelihat siapa-siapa yang ngajar gitu, maksud saya gitu. Hal itu benar, baik, dukung gitu. Gitu. Ayo kapan lagi kita untuk di jalannya Allah gitu. Kenapa sih itu ayat itu? Mungkin Ustaz Amin closing statement sekaligus menutup dengan doa Ustaz. Ya, di akhir pertemuan kali ini saya hanya ingin berpesan kepada diri saya, terutama kepada teman-teman
yang peduli dengan umat ini, mari kita terus bergandengan tangan, kita kembali turun ke masyarakat, kita selamatkan orang-orang yang sebenarnya mereka pengen kembali kepada Tuhan, tetapi mereka belum bertemu dengan orang yang menunjuki jalan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sama-sama kita bergandengan tangan. Ayo kita melakukan yang terbaik. Dakwah ini adalah proyek Allah, dan insya Allah, Allah yang akan memberikan banyak kemudahan kepada kita. Dan kita berharap amal-amal dakwah ini bisa menjadi pengantar kita menuju surganya Allah. Dan mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barik ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al qulub قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على نشرة شريعتك فواسك اللهم رويتها ودمدها وهدها سبولها واملها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل توكلي عليك وأهيها بمعرفتك وأهيها بمعرفتك وأهيها بمعرفتك وأمث على شهادتي في سبيلك وأمث على شهادتي في سبيلك وأمث على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخوانا في كل مكان وكل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذابنا والحمد لله رب العالمين. Untuk Bang Sun, insya Allah ini ada souvenir. Jadi enak deh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Kau jajak kalau Bang Sun ya. Insya Allah, teman-teman PKS TV, kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil dan doa kepada majelis subhanallahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunjaya, saya tinggal di Kebon Pala. Saya dari kecil udah di jalanan di keras, segala macam, atau malam. Oh dia memang remaja emang butang sih, nongkrong-nongkrong sama temen-temennya gitu banyak, sama temen-temennya. Saya jumus ke narkoba gitu, yang sangat-sangat nggak patut dicontoh gitu untuk diri saya dan kawan-kawan saya terutama gitu. Narkoba. Saya sih udah nasehatin ya gitu. Ingat saya di kampung ini benar-benar jelek. Dilarang anak-anak itu main sama saya gitu. Dilarang anak-anak itu main sama saya. Lu entah main sama siswanya kena narkoba apa segala macam gitu. Sampai parno. Sampai kayak orang stres tau gak. Dikit-dikit mah tutup pintu. Apaan sih, nggak polisi, nggak banyak polisi, gitu. Kan saya bilang, A paling gede, harus tuh didik kami. Ya iyalah, ada kami bilang gitu. Contohin, di anaknya, di ada di keponakannya, kata saya kan gitu, kan jawab. A, B, A, 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 A.
wudu. A'udzubillahi. Dan enggak belajar sama saya tuh belajar ngaji. Maka dia bisa ngaji sampai ayahnya ini juga dia bisa ngaji, ngajarin ponak-ponakannya, ngajarin saya juga gitu ya. Kok dia anak bisa ngaji kemana nih? Enggak tahu saya dengan dia Ustaz Amin yang ngajarin ini Ustaz. Saya bersyukur banget benar saya gila deh gitu ya. Saya sangat bersyukur di saat saya pengen ada di jalan Allah Ta'ala. Saya kebenaran pas waktu mau kenalnya Ustaz Amin ini, pas pertama senior-senior saya tuh pengen ngaji. Saya kaget ngaji di mana ini. Akhirnya ngajinya saya kabrol gitu dengan 9 orang. Ada seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan sujud. Padahal sebelumnya lelaki ini tidak terlihat sebagai ahli ibadah. Saya dulu itu ngaji sama istri Ustaz Amin, diajarin ngaji, pada ngaji dulu gitu. Sangat saya bersyukur lah ketemu nama Ustaz Amin ya, dengan materi pelajaran beliau gitu yang sebenarnya membangun. Yang saya selalu ingat, kalau kita umur besar orang mau kata apa kita baca la haula wala quwata illa billah, yang selalu saya ingat itu. Ya saya juga sama Bang Amin juga ya, saya banyak-banyak terima kasih. Ngedukung semuanya deh ya, ngedukung SUM gitu, ngedidik SUM gitu. Saya ngerinya takut kejerumus lagi tuh, ngerinya begitu. Di sini kuat godaannya mak, godaan sini kuat, sini mah. Tapi saya makanya jangan sampai tergoda lagi.